Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Hanya Yesus yang kita perlukan, dan hanya Yesus yang kita andalkan dalam hidup kita. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, ku perlu Engkau, Yesus. Jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya
Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Oh Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus. Oh. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan berjudul tentang pengisi celah. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan celah sebagai selah antara dua benda. Tentu kita tidak asing dengan adanya celah yang kita jumpai pada benda yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sejenak kita melihat rumah kita, tempat tinggal kita. Saat awal kita membangun, tentu kita mengharapkan rumah itu semua dindingnya rata, tanpa ada retakan. Namun, seiring berjalannya waktu, karena faktor cuaca, usia bangunannya, lama-kelamaan, seringkali kita jumpai timbul retakan pada dinding rumah kita, betul ya? Ada celah-celah halus dari retakan pada dinding rumah kita. Nah, retakan itu mungkin terlihat sepele pada awalnya. Tetapi jika dibiarkan tanpa diperbaiki, air bisa merembes masuk dan akhirnya menyebabkan dinding itu rapuh, bahkan roboh. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita memiliki celah berupa amarah yang terpendam, kekhawatiran yang tidak kita serahkan kepada Tuhan, atau mungkin kebiasaan negatif yang kita abaikan, iblis dapat memanfaatkan celah-celah ini sebagai pintu masuk untuk memperburuk kondisi hati kita. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus memberikan sebuah pesan pengingat. Terdapat di dalam Efesus 4 ayat 27, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Rasul Paulus mengingatkan untuk tidak memberikan kesempatan bagi iblis dalam kehidupan kita. Iblis akan selalu mencari celah sekecil apapun untuk menyusup ke dalam hati dan pikiran manusia, terutama melalui kelemahan dan kekosongan yang tidak kita serahkan kepada Tuhan. Setiap kemarahan, rasa iri, dan kepahitan bisa menjadi celah bagi iblis jika kita tidak atasi dengan benar. Sebaliknya, jika kita menjaga hati kita, tetap terfokus kepada Tuhan, memohon belas kasihan dan bimbingannya, maka kita tidak akan memberi ruang bagi iblis untuk memperburuk keadaan kita. Bagaimana cara Tuhan supaya mengisi celah dalam kehidupan kita? Ada tiga hal tindakan yang perlu kita lakukan supaya Tuhan sajalah yang mengisi celah dalam kehidupan kita. Langkah pertama untuk membiarkan Tuhan mengisi kekosongan dalam hidup kita adalah dengan mendekat kepada Tuhan. Tuhan senantiasa siap untuk mendekat kepada kita jika kita mendekat kepadanya dengan hati yang tulus. Mendekat kepada Tuhan berarti melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, baik di dalam doa maupun dalam merenungkan firman Tuhan. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, kita menciptakan ruang bagi kasih dan kebenarannya untuk mengisi setiap bagian hidup kita. Iman kepada Tuhan akan menguatkan kita dan mengisi kekosongan yang kita alami dengan kasih dan kedamaian daripada Tuhan. Yang kedua, menyerahkan kekhawatiran dan beban
kepada Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Salah satu cara utama agar Tuhan mengisi kekosongan kita adalah dengan menyerahkan semua kekhawatiran dan beban kita kepada Tuhan. Ketika kita memikul kekhawatiran sendirian, kita memberi ruang bagi keraguan dan ketakutan yang bisa membuat kita merasa kosong atau lemah. Namun saat kita menyerahkan beban ini kepada Tuhan, kita membuka ruang bagi kedamaian dan penghiburan Tuhan. Tuhan memelihara kita dan ingin agar kita merasa damai dalam perlindungannya. Ketika kita melepaskan kekhawatiran, kita memberikan Tuhan kesempatan mengisi hidup kita dengan kasih-Nya. Haleluya. Yang ketiga, berdoa dengan tulus dan terus menerus. Filipi 4 ayat 6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Doa adalah saluran langsung untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan bekerja dalam hati kita. Melalui doa yang tulus dan penuh rasa syukur, kita menyatakan segala hal yang ada di hati kita kepada Tuhan, baik kekhawatiran maupun harapan. Dengan cara ini kita membuka hati kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk diisi oleh damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan memberikan kita kedamaian melampaui pengertian manusia saat kita mengandalkannya dalam doa, sehingga hati kita bisa terjaga dalam perlindungan Tuhan di hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sejenak berdoa. Bapa dalam sorga, yang kami sembah, yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Biarlah hidup kami, seluruh setiap hidup jemaat-Mu juga Tuhan. Kami mau mengisi hidup kami, celah-celah yang ada di hidup kami, dengan mengizinkan Tuhan bekerja sepenuhnya ke dalam hidup kami. Berdaulatlah Engkau, Roh Kudus, pimpin hidup kami, supaya kami percaya Tuhan yang bekerja atas setiap kelemahan dan kekurangan kami. Ketika Tuhan yang sudah bekerja, tidak ada yang menjadi lawan kami, dan kami menjadi lebih daripada pemenang. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Sidang jemaat-Mu berkati, berikan kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera Allah. Kami akhiri firman Tuhan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi. Yesus.